Yang itu apa itu forum Batak intelektual yang sebenarnya lebih tepat forum anti makan ikan mujahir intelektual, forum anti makan makan mujahir non intelektual. Masalah kepada pengacara. Kalau begitu, padahal pengacara itu harusnya adalah melindungi, ya, memberikan keadilan kepada kliennya. Anda lihat sendirilah kelakuan dia. Kalau kuasa hukumnya sekarang apa, Bang? Apa? Yang berkali-kali ditinggalkan oleh klien, apa melihatnya seperti apa tentang hal ini, Bang? Dan saya sudah mengatakan, itulah Anda bisa menilai bagaimana akhlak moral dari pengacara yang juga seorang manusia, gitu lah. Itu merupakan gambaran bagaimana perilaku akhlak moral, ya, dan rata-rata menyangkut duit lagi. Yang saya tidak bisa mengerti adalah, kalaupun dia putus hubungan hukum, kalaupun dia diganti oleh Dr. Richali, masa dia sendiri yang minta agar Richali masuk penjara atau ditahan? Kemarin sama ikut demo yang kemarin, dia yang berperan di belakang itu apa itu forum Batak intelektual yang sebenarnya lebih tepat forum anti makan ikan mujahir intelektual, forum anti makan makan mujahir non intelektual. Itu semua 99% orang Batak semua. Dia mungkin bingung, ini kok sama-sama berangkat naik kapal Tampomas merantau ke ibu kota, kok ini orang Hotman ini kok maju banget sih, ya? Mana ada yang laki-laki yang dia tuh lihat senyumnya begini semuanya, ah? Apa nggak tergiur semua? Dilihat lagi gua dansa-dansa di Hollywood. Ismailah, ya, ada di Instagram gua. Dibilang itu pornografi. Otak lu di mana semua? Makanya saya bilang lu makan ikan mujahir kayak ibu saya. Saya itu makan ikan mujahir oleh ibu saya katanya biar pintar kau di sekolah. Dia bilang ikan mujahir itu hama kan, hama penyakit. Padahal orang Batak itu, dan saya yakin ibunya pun makan ikan mujair waktu dia di kandungan. Jadi apakah ibunya makan hama, pantasan hasilnya seperti dia? Masa dia bilang ikan mujair itu hama? Itu makanan nenek moyang, khususnya orang Batak ya, dan seluruh Indonesia. Itu loh, makanya benar-benar semuanya kebangun semua. Yang biasa mungkin ada yang dari balik-balik ngontrakan di Cililitan, ada di Grogol. Semua pada keluar. Kenapa hanya Hotman yang maju nih? Dia nggak tahu saya jam 3 subuh tiap hari kerja keras. Dia nggak tahu saya 10 tahun jadi kacungnya asistennya berbagai pengacara top dunia. Dia nggak tahu 4 tahun saya di Australia. Dia nggak tahu 10 tahun saya jadi partnernya Dr. Nona Nora Makarem, lulusan Harvard, bapaknya Menteri Pendidikan sekarang. Dia nggak tahu itu semua dengan perjuangan berdarah-darah. Dan sekarang waktunya saya menikmati hidupku, gitu loh. Pada saat saya menikmati hidupku, mereka iri. Kalau kau punya perusahaan travel, tentu kau akan bikin iklan dong agar memakai travel liburan ini, ya kan? Saya salah satu pemegang saham di Hollywood yang 41 cabang. Saya dansa-dansa, ya wajar dong saya bikin iklan. Itu kan di luar jam kerja. Dan walaupun, kecuali saya dansa-dansa depan hakim, ya baru gua kurang ajar. Itu loh. Ngerasa dibilang itu pornografi. Kemarin dia juga sempat berstatement saat di depan Dennis nih, Bang. Dia lebih suka